What's up guys, welcome back to Gamers Freak. Ok, kali ni kita ada satu lagi item daripada Hot Wheels yang ni kita share. Rasanya kereta apa? Sebuah kereta STH. Yes guys, yang ini. Alright, ini adalah sebuah kereta STH Super Treasure Hunt untuk Hot Wheels case yang terkini. Saya tak sebut lah case apa eh, case yang terkini, tapi ini adalah untuk pengeluaran case yang terkini untuk Hot Wheels 2024. Tak lama lagi korang akan nampak. Ini adalah sebuah kereta Lamborghini guys. Lamborghini Huracan. Dia Huracan. Huracan. Lamborghini Huracan berwarna merah Spectre Flame, yang akan keluar untuk Hot Wheels Super Treasure Hunt tak lama lagi. Okey guys, dah bersedia? Jom kita tengok kereta ni. Dengan tekan butang like, butang share, dan juga guys, please subscribe per channel Gamers Freak. Okey guys, kalau kita tengok dari segi design dia, reka bentuk dia, Lamborghini memang tidak dinafikan, memang smart. Lawa gila guys, dengan warna merah Spectre Flame dia. Ni lebih kurang macam blood red lah, blood red. Kalau siapa pernah tengok kereta macam kereta Mazda yang warna merah kan, dia lebih kurang macam tu. So it's show, so shining guys. Memang lawa, awesome gila. Tengok dia punya aerodynamic daripada depan, kita boleh nampak design dia. Ada logo Lamborghini kat sini, ada logo Lamborghini. Lampu dia, yang ni ada lubang sikit kat situ. Okay, bentuk dia, kita boleh nampak kokpit dia kat dalam tu, tapi tak rupa nampak sebab ada sedikit silau. Ada nampak kokpit dia kat dalam, ada seat, ada steering. Dekat side body dia ada tulis perkataan Lamborghini guys. Okay, ada perkataan Hot Wheels number 6 kat situ, Hot Wheels number 6. Dan kita tengok spoke rim dia guys, kita try pusing-pusing. Smooth lah dia punya ni tayar. Okay, dia punya spoke rim dia, bahagian depan ni kalau kita tengok dengan bahagian kat belakang ni, spoke rim dia berbeza. Tu yang menarik. Sekarang Super Treasure Hunt kalau dia keluar, normally dia punya spoke rim yang biasa pun ada juga. Dia punya spoke rim depan dan juga belakang ni berbeza. Tu nampak sepat lah sikit. Okay, so ini macam full cover untuk dia punya spoke rim. Dan ini kalau kita nampak, okay smooth. Dia punya spoke dia lebih kurang dalam 10. Asal 10 ni spoke dia. Batang dia tu ada 10. Ini dia macam full. So kalau kita tengok batang keliling tu banyak juga tu, 20 ke 30 macam tu. Okay, so ni adalah Lamborghini Huracan warna merah Spectre Flame. Korang tengok dia punya spoiler. Nice guys. Okay, ini spoiler dia, dia buat memang mengancam tarik ke belakang kau-kau ni kan. Kau tengok tu, dia punya tarik tu. Ini kalau top speed ni boleh pergi memang laju ni. Memang laju kena dengan dia punya spoiler tu. Nice guys. Okay, spoiler dia tinggi ni. Okey, kita tengok kawan-kawan bahagian belakang ni. Gitu guys, terpacak dia punya spoke rim. Ada dia punya design sikit bagi lampu dia. Body kit dia kalau orang tengok mengancam. Tengok dia punya mencana kat situ body kit dia. Gitu. Ni ada perkataan Treasure Hunt kat sini. Lupa nak bagi tahu dah. Nampak Treasure Hunt TH. Korang nampak, korang pergi mana-mana nampak ni Lamborghini ni dengan logo TH kat tepi ni. Itulah dia Super Treasure Hunt guys. Super Treasure Hunt. Yang penting dia tayar getah guys. Ini bahagian bawah dia. Korang tengok bahagian bawah dia Lamborghini Huracan. Betul eh? Huracan. Lamborghini Huracan Super Trofeo. Itu nama penuh dia, LP Super Trofeo Hot Wheels. Tu dia tayar dia guys. Okay, Super Treasure Hunt semuanya bertayar getah eh. Korang jangan pandai-pandai cakap ni tayar plastik ni, ni dia tayar getah ni, padu ni. Dia keras sikit tayar getah dia. Tengok dia punya putar pun cantik, memang nice. Nampak dia punya kokpit, nampak sikit-sikit sebab dia warna hitam. Korang tengok dia punya warna pun dah tahu dah, memang smart lah. Ini adalah Super Treasure Hunt untuk Hot Wheels case 2024. Tunggu je kes apa dia akan keluar ni adalah kan. Tak boleh nak bagi tahu. Ni adalah rahsia. Itu dia. So ni tak surprise lah kan. Kita tunggu dia keluar. Surprise. So saya just go through dia punya design, dia punya aerodynamic. Korang tengok from the side, from the back, for the last time, dari belakang dia, another side, this side. Punya ada TH sini.
Oh, ni tak ada TH. Kalau ada belah kiri ni, dia tak ada tulis TH. So yang belah kanan ni akan dapat TH. So dekat dalam packaging dia, dia akan macam ni lah. So korang akan dapat dia punya TH bahagian bawah dia dan bahagian atas dia. Smart in. Ok guys, itu saja review untuk saya, daripada Gamers Freak, untuk sebuah lagi kereta super terjahan yang bakal keluar tak lama lagi. Ni dia, memang nice, memang mengancam, memang cun. Enggak main. Ok, teruskan support Gamers Freak dengan guys, tekan pada butang like, butang share, dan juga guys please subscribe pada channel Gamers Freak. Nanti dapat lagi stok-stok super terjahan nanti saya akan share dengan you all. Ni you all tunggu bila akan sampai, dan kalau dah keluar selepas korang tengok video ni, itu baiklah korang try Tuhan this one. Ini adalah antara yang terbaik untuk 2024 super terjahan daripada Hot Wheels. Cara nice kan? Okay, till next time, kita jumpa lagi dalam edisi review diecast.